Hai, aku Vina. Aku Iza. Dan aku Kana. Kami mau cerita soal kisah kami menjelang detik-detik uang. Jadi gini, sekolah kami itu beda sama sekolah-sekolah lainnya. Kami belajar merdeka di sini karena kami mempunyai sistem yang merdeka. Jadi tak terikat sama kurikulum. Kami sepakat membuat sesuatu sebagai tanda untuk mengakhiri masa semi kami. Tapi tiba-tiba kami bertiga membuat anak satu kelas bingung karena sehari sebelum ujian kami memutuskan untuk ikut UN. Waktu itu kami dikumpulkan oleh Pak Ahmad, guru kami, di depan masjid untuk klarifikasi. Bagaimana ku meyakinkanmu? Percaya aku akan selalu menjagamu. Kata-kata Amri barusan sempat membuat kami merasa terbebani. Kami nggak tahu apa kami bisa dipercaya untuk jadi wakil dari teman-temanku yang hebat-hebat itu. Ini fitulah yang membuat kegetiran kami menurun. Kami senang teman-teman mendukung kami. Bahkan katanya mereka tetap akan menerima kami di sekolah menengah universal yang kami buat nanti. Meski nantinya kami tidak lulus. Di hari berikutnya saat kami mau berangkat ujian. Ini. Ingat, denahnya ntar dibuka pas di jalan aja ya. Kalian masih ingat kan? Misi kita kali ini cuma ngumpulin sampah plastik saja. Karena sampah plastik itu tidak baik buat kita semua. Kalau dibakar malah bikin kanker. Kalau ditimbun malah rusak tanah. Paham semuanya? Oke, sip. Pada semangat ya nih? Udah gak usah banyak ngomong. Hati di jalan. Teman-teman, berangkat dulu ya. Iya. Kami merasa canggung untuk pamitan sama teman-teman. Yuk, berangkat yuk, berangkat. Yuk. Mereka kelihatannya belum begitu mengikhlaskan kepergian kami ke sekolah ini. Jadi, untuk ikut ujian
saudara, kami harus berada di sekolah induk. Hari-hari berikutnya kami sengaja untuk tidak merepotkan Pak Ahmad. Jadi, kami pergi ke sekolah induk tanpa Mereka diantar. Mereka juga diajak sama anak kampung. Makanya jelasin dong, kayak si Amri tuh, setiap kali ditanya atau dicela, dia bisa kok buat jelasin. Jadi mereka maklum, kalau kita diem aja, mana mereka tahu. Sebenarnya aku mempunyai karya yang lebih keren daripada misi kita kali ini. Tapi gimana sama teman-teman tiga itu ya? Apa iya kita tinggal lagi? Karena karya ini bakalan heboh. Sayang kalau mereka semua tidak ikut. Kata Ulfa, hari itu teman-teman tambah sedih karena kami dikira menyingkirkan diri dari mereka. Ulfa cerita banyak sama aku soal problem kelas waktu di perpus. Beberapa hari ini teman-teman pada aneh ya. Tatapan mereka itu kelihatan gimana gitu. Apa mereka masih kecewa sama keputusan kita ya? Iya bisa jadi juga sih. Soalnya kemarin tuh Ulfa itu ngomong kalau kelas tuh ngerasa kehilangan. Jadi nggak semangat gitu. Kan biasanya bareng-bareng. Terus tiba-tiba ada teman apa ada yang hilang gitu kan? Gimana ya rasanya tuh beda aja gitu. Terus kan rencana pengen bikin proyek baru lagi juga yang lebih great dari proyek-proyek kemarin itu. Jadi gimana ya, kurang lah, nggak lengkap gitu. Ya terus gimana? Apa jangan-jangan mereka marah sama kita? Apa jangan-jangan mereka beneran marah sama kita? Ya lagi pula, kenapa sih teman-teman kita yang ikut UAN nggak pernah masuk kelas gitu? Merasa ada yang tidak beres dengan anak-anak kelas, Pak Ahmad sengaja ngumpulin kami di kelas di suatu tembok. Kami membicarakan semua masalah secara tuntas. Kami berusaha untuk jujur sejujur-jujurnya kalau kami merasa nggak enak sama teman-teman. Teman-teman juga gitu. Kami satu persatu mengungkapkan apa yang membuat kami resah. Sempat memanas sih, tapi untung aja Pak Ahmad meredai kami.
berikutnya, keadaan semakin membaik. Teman-teman mulai mengolah sampah plastik menjadi bahan jadi yang lebih baik. Teman-teman berangkat dulu ya. Berkarya. Dan kami masih harus menyelesaikan sebuah penelitian dan menjadikannya menjadi sebuah karya yang nantinya akan kami presentasikan di depan kelas sebagai syarat mengakhiri masa SMP kami. Seperti kesepakatan kelas dulu. Kami berharap penelitian ini menjadi sebuah solusi yang lebih baik untuk pendidikan Indonesia. Meski entah bagaimana solusi itu akan terrealisasikan nantinya. Intinya satu, kami nggak mau banyak bertanya soal apa yang negara berikan untuk kami. Tapi kami berusaha untuk memberikan sesuatu untuk negara, sebesar atau sekecil apapun. Dan mengenai sebuah kebersamaan, keterbukaan itu lebih baik. Maka jujurlah kawan. Pahamilah ku selalu ada untuk